masih segar dalam ingatan kita. Cucu pejuang Aceh, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman itu meninggal dunia dalam usia 85 tahun pada hari Kamis 3 Juni 2010 di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Bandar Aceh. Lawan tangguh 6 Presiden Indonesia itu dimakamkan di samping kuburan kakeknya, Cik Ditiro, di Kampung Meru, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Diakui atau tidak, Hasan Tiro berhasil membangun semangat keacehan. Hasan Tiro pergi tanpa mewariskan harta benda. Padahal awalnya Hasan Tiro punya apa-apa dalam arti memiliki istri yang cantik, anak yang ganteng, harta dan koneksi yang cukup di New York, Amerika Serikat. Namun pada akhirnya, anak pasangan Tengku Muhammad Hasan dan Pocut Fatimah ini apapun tidak punya secara materi. Tidak memiliki rumah pribadi, mobil yang mewah, dan fasilitas yang menjanjikan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan sebagian yang mengaku anak-anak ideologi Sang Deklarator Aceh Merdeka kini. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Satu warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh wali yang lahir di Tiro pada 25 September 1925 ini adalah kemampuannya menyuntikkan virus kesadaran bahwa Aceh adalah sebuah bangsa berdaulat, bukan bilamin atau bangsa budak. Hasan Tiro mewaris bawahi, kita boleh kehilangan harta dan tahta, namun tak boleh kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa. Sebuah kutipan Hasan Tiro yang ditulis dalam bahasa Inggris dalam buku yang berjudul Jalan Panjang Menuju Damai Aceh dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengatakan, pertarungan kami bukan tentang kekuasaan, ini tentang martabat. Hanya jika semua orang Aceh telah dipulihkan, martabat kita, barulah kita akan bebas. Makna pernyataan tersebut, yakni perjuangan kami bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk sebuah harga diri. Hanya pada saat seluruh rakyat sudah mempunyai harga diri, maka saat itulah ia akan merdeka. Ungkapan yang bernada sama pernah pula diungkapkan oleh Hasan Tiro dalam buku The Fury of Freedom, di mata wali mengumpamakan dirinya dengan Kaisar Romawi. Tetapi yang membedakan, dia dengan sang kaisar hanyalah, Kaisar punya pasukan, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Saya hanya membawa pesan untuk bangkitnya rakyat Aceh dan mengembalikan nama baik sebagai anak Tiro. Pada 4 September 1976, Hasan Tiro meninggalkan istri yang cantik, Dora namanya, dan bocah kecil semata wayang yang sangat tampan yang dikasih nama Karim, serta dunia bisnis yang sedang digelutinya baik di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika maupun Asia Tenggara untuk terbang ke Danau Endatu, Aceh. Padahal dia sudah hidup mewah di Amerika Serikat, ia memilih pulang demi marwah bangsa Aceh. Cita-citanya tidak ada lagi orang Aceh miskin yang hidupnya mengemis ke sana kemari. Di kota New York, Hasan Tiro bisa minum Coca-Cola atau jalan bebas kemanapun karena dia berstatus penduduk tetap Amerika Serikat. Sebaliknya, selama 2 tahun lebih di rimba Aceh, Hasan Tiro menderita karena sering berpindah-pindah, makan tak cukup bergizi, dan berteman nyamuk bersama rekan-rekan seperjuangannya. Hasan Tiro pulang dengan membawa segepok bekal yang akan ditularkan kepada rakyat Aceh, yakni ideologi Turidro dan Tusodro, dan tidak rendah diri saat berhadapan dengan bangsa lain. Aceh mesti jaya, seperti masa Sultan Iskandar Muda, ungkap Hasan Tiro. Hal itu bisa terjadi jika mayoritas kita orang Aceh berpendidikan dan punya sikap dalam hidup, cinta negeri,
serta memiliki kaum intelektual yang punya ideologi keacehan yang jelas serta berani menyatakan yang benar walaupun itu pahit. Mungkin kalau Hasan Tiro bisa bangkit kembali dari alam kubur, dia akan ingatkan kita tentang bagaimana sengsaranya rakyat dan para pejuang selama 30 tahun lebih di hutan Aceh. Berbagi makanan sama rata, satu telur asin dimakan bersama, nasi dicampur dengan buah janeng. Tetapi pria berlilian dan bernyali besar itu sungguh akan menangis melihat perilaku kita saat ini, di mana rakyat di pedalaman masih hidup menderita dengan penuh derai air mata karena gagal panen, didera banjir, dan susah mencari rezeki. Di sisi lain, pasca damai, 15 Agustus 2005, ada di antara kita yang bertransformasi menjadi preman kampung, mengkhianati bangsa, melupakan sumpah perjuangan, dan hidup mewah di tengah gemerlap nikmat duniawi. Kehidupannya bak seorang raja di tengah teman seperjuangannya yang masih bercucuran air mata. Perjuangan yang berujung damai ini telah mempolarisasi kita menjadi dua kelompok, yang bermata air dan yang berair mata. Kalau Wali masih hidup kembali, dia akan ingatkan kita kepada sumpah perjuangan yang tidak boleh lekang oleh waktu, bahwa perjuangan tujuannya untuk kemakmuran bangsa Aceh. Dalam momentum milad berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ke-44 tahun ini, mari sembari itu juga kita harus mengingat perjuangan Wali Negara Aceh Hasan Tiro sebagai Bapak Revolusi Aceh, yang telah mengingatkan kita kembali 100 bangsa Aceh yang pernah berdaulat. Di sisi lain, rakyat pun menyadari bahwa Hasan Tiro telah mendidik warga untuk memiliki harga diri. Salah satu bentuk marwah tersebut adalah tidak menjadi pengemis harta, uang, hingga pengemis kekuasaan, mengabaikan marwah dan mengadaikan harga diri. Cedera Habah Hasanius yang budiman, demikianlah liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.